pemirsa, kita akan langsung masuk ke One Pride MMA Indonesia. Partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight 61,2 kg. Dan inilah kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Bitung Sulut. Usia 28 tahun dengan tinggi badan 164 cm. Menguasai disiplin silat dan Muay Thai. Dengan rekor bertahan 1 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Tornado MMA, please welcome anak guru Jufri Gobel. Sedangkan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Panaitonga Simalun. Usia 24 tahun, tinggi badan 169 cm. Menguasai disiplin gulat dengan rekor bertahan 1 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Bali MMA, please welcome the Dr. Franz Lindho. Dan juri kita malam hari ini, Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1, David Strom. Juri 2, Soma. Juri 3, Steffi. Wasit, tentu saja, wait. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Touch club. Kembali ke sudut. Next juri round, satu, dan ini adalah dua, partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Walter. Terima kasih, OVD. Ini dia fight keempat untuk malam ini antara Franz Lincoln Sormin melawan Jufri Gobel. Dari Bali MMA melawan Tornado MMA. Ya, Lincoln melawan Jufri ya. Mm-hmm. Saya melihat kalau dari catatan rekod mereka ini tidak terlalu berbeda ya. Mm-hmm. Sama-sama itu satu kali menang dalam pertandingannya. Walaupun untuk Jufri pernah mengalami dua kekalahan dalam debutnya. Iya, ya, betul sekali. Betul. Jadi pasti dalam partai ini mereka berdua akan betul-betul ingin membuktikan ya, dari Jufri kemampuan mereka yang sebuah serangan tadi dikeluarkan oleh Jufri. Yes. Dan mereka backgroundnya memang berbeda, yang satu striker, satu pegulat ya. Pegulat ya. Coba nu bagus sekali dari Jufri tadi. Satu leg kick, langsung saja di takedown. Jadi Jufri bisa mencoba bertahan dan kembali lagi satu bantingan. Sangat baik, Lincoln. Langsung ke posisi satu mau ini. Ini posisi yang sangat diinginkan tentunya oleh seorang Lincoln ya. Coba mengatur tangan kanan dari Jufri. Belum berhasil mencoba keluar, tapi tetap ditekan, ditahan. Dan dia satu ciri khas dari pegulat ditekan, kanannya pasti akan sangat-sangat kuat. Kuat. Masuk ke full mount bisa jadi. Kita lihat apakah Lincoln berhasil memaksimalkan ya posisi keuntungan ini. Dengan ground and pound ataupun seperti fight sebelumnya. Yeah. Kesulitan finish. Dan bisa langsung keluar. Di overpower itu. Itu mengandalkan kekuatan. Langsung saja didorong oleh Jufri Gobel dan berhasil keluar. Ya, dan kedua-duanya tetap tenang ya saya lihat ya. Masih tenang. Tenang. Di sini nampaknya Franz Lincoln memiliki keuntungan postur ya. Iya, lebih tinggi jangkauannya, jangkauannya. Postur juga lebih tinggi. Ya. Di sini Jufri harus menekan masuk. Ya. Dan kembali lagi, kembali tangkap lagi tendangan dari Jufri oleh Lincoln. Lincoln. Kembali terulang posisinya. Aduh. Apakah mendapat side choke-nya masuk? Side choke masuk. Langsung selesai begitu saja. Franz Lincoln Sormin menang dengan side choke. Ya, side choke. Nampaknya langsung masuk ya, dan langsung dieksekusi. Tidak terduga ya. Tidak terduga. Tidak terduga. Jadi terlihat Jufri tidak terduga. Dan, tidak menduga ya. Dan mungkin juga tidak apa kurang ya melakukan defense betul, di betul. Di kuncian ya, tersebut. Kita bisa lihat di dalam tayangan ulang. Tahu Jufri seorang striker ya. Iya. Dan Franz Lincoln kita tahu datang dari berlatih dan, di Bali MMA yang kita tahu bahwa mereka sangat-sangat solid ya. Solid sekali Complete. Dalam dari MMA. Iya, betul. Dalam itu. Dalam. Dalam best deep. Dan langsung saja.
Wasit Wiwit memperhatikan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-2 detik ke-22 dengan kemenangan submission menggunakan teknik side choke. The winner tentu saja dari sudut merah, Franz Lico.